Hai guys, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Dan di video kali ini guys, Baby Del dan Mo silakan coba mainkan game mencari-cari morph. Apa cil yippee? Kita akan cari-cari morph Baby Del. Di game ini katanya ada Pomi juga nih. Wah, aku gak sabar tuh menemukan Pomi. Dan aku akan menjadi Pomi Baby Del. Wede, keren cil. Tapi sebelum itu lihat itu cil, ada si kucing ungu catnap cil. Apa cil? Baby Del lari. Hey, kejauhan lari kamu sini. Apa cil? Enggak, aku takut tau. Itu cuma morph doang cil. Apa cil? Cuma morph doang yang bener. Kamu jangan menipuku Baby Del ya. Aku membencimu kalau kamu menipuku. Iya, yang enggak cil. Mau cil takut banget sama catnap guys ya. Apa cil? Gimana enggak mau takut? Aku pernah diculik dengannya bersamamu kan. Ya juga cil ya. Dan kita enggak bisa pulang di episode itu guys ya. Kalau kalian pengen lihat, cek aja videonya Baby Del sebelumnya tentang Baby Del dan Mocil diculik sama catnap yang sangat-sangat mengerikan. Tapi untung aja di game ini gak ada monster-monsternya cil. Jadi kita tinggal cari-cari aja morph-morph yang tersembunyi cil. Tapi katanya cil, apa cil, apalagi cil, dari nada bicaramu sepertinya kamu akan menceritakan sesuatu yang horor. Iya cil, jadi di sini cil kita disuruh untuk mencari karakter-karakter dari catnap cil. Itu yang dikhususkan cil. Apa cil? Terus kalau kita gak menemukannya Baby Del, kalau kita gak menemukannya, kita akan diubah menjadi catnap cil. Apa cil? Baby Del, tadi katamu kita akan cuma mencari karakter digital Pomni doang. Kamu menipuku lagi kamu menipuku. Jadi cil, yang mendapatkan misi ini sebenarnya cuma Baby Del doang cil. Tapi kan kamu sahabatnya Baby Del juga, kamu masih ikut menanggung dong. Apa cil? Dasar menyebalkan. Udah, tenang aja cil. Bersama Baby Del pasti semuanya bakalan ditemukan cil. Baby Del kan hebat. Apa cil? Langsung beli game pas aja. Sabar dulu dong, baru aja main udah mau beli game pas aja. Apa cil? Soalnya aku pengen beli mobil tank Baby Del. Ngelunja nih bocah guys ya. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini untuk memainkan game mencari-cari morph, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go cil, kita mulai permainannya cil. Apa cil? Sini Baby Del. Di sini ada spin Baby Del. Apakah gratis cil? Kita akan coba lihat dulu ya. Bayar cil. Apa cil? Bayar aja Baby Del agar kita langsung mendapatkan karakternya. Sabar dong. Ngomong-ngomong, tadi waktu Baby Del join ke dalam game ini guys, Baby Del itu dikasih sebuah morph gitu guys ya. Mana tadi morphnya? Oke, kita coba lihat dulu. Kok kagak ada? Apa cil? Ya juga Baby Del, tadi aku mendapatkannya. Perasaan ya cil, yang mata satu itu loh, mana kok kagak ada? Ya apalah banget cil. Oke, sepertinya di sini Baby Del akan coba langsung membeli game pass catnap ini guys ya. Jadi ini adalah game passnya gitu. Nah, kenapa Baby Del akan membelinya? Karena ini VIP guys. Nah, kali kita membeli catnap, kita akan mendapatkan karakter yang lainnya juga. Di sini ada Ken juga guys. Kalau yang ini gak usah dibahas guys. Ini apaan gitu kan? Tuyul. Apa cil? Mirip kambing. Sembarangan aja kamu. Apa cil? Ayo Baby Del langsung dibeli aja game pass yang gak mau, karena kamu telah mengejekku tadi. Apa cil? Kamu kan yang membawa aku ke sini. Beliin aku game pass. Jika tidak, aku gak mau temenan sama kamu lagi. Ngancem dia guys ya. Oke, tapi sebelum ini kita lihat-lihat dulu cil. Ini keren juga. Wow, di sini ada kepala catnap cil. Apa cil? Dia muntah Baby Del. Bukan muntah cil, ini asap hipnotisnya cil, yang akan membuat kamu bahagia cil. Apa cil? Yang bener aja Baby Del, aku kok takut. Dan di sini ada rainbow balon. Apa cil? Beliin aku, beliin aku. Sabar dulu dong, semua aja pengen dibeliin kamu. Dan di sini ada game pass Wugi. Dan seperti kita akan digendong gitu guys ya. Wow, keren-keren nih game passnya. Menurut Baby Del ada robot juga di situ. Dan di situ ada mobil TV woman guys. Apa cil? Jelek. Aku gak suka yang ini Baby Del. Selera orang kan beda-beda. Menurut Baby Del sih keren cil, ada kepala TV woman gitu. Dan di situ ada game pass Freddy juga guys ya. Jadi kita akan tinggal di dalamnya cil. Dan ini bisa menampung 2 player guys ya. Wah keren nih. Apa cil? Jelek Baby Del. Beliin aku mobil tank tadi aja. Ini keren kocak. Dan kita bisa menggunakan bersama. Dan di sini kita bisa mencobanya guys. Oke kita coba ya. Harganya 399 Robux, gak bisa dicoba guys ya. Kira-kira kalian pengen Baby
bila beli Game Pass apa lagi nih? Coba kalian komentar di bawah ya. Apa cil Pomni ini aja bila please 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 baby bila Pomni dan juga mobil tank ya. Ampun dan juga gitu kan. Udah Pomni dan juga mobil tank kocak. Kita beli VIP-nya dulu aja cil. Oke, kita akan coba beli VIP-nya terlebih dahulu guys ya. Harganya 199 Robux. Pokoknya kalian like video kalian sebanyak-banyaknya. Kalau banyak like-nya, bila akan beli lebih banyak lagi Game Pass guys ya. Apa cil? Ayo guys like sebanyak-banyaknya agar baby beli Game Pass ya. Ini dia. Catnap ya. Mocil, sini kau cil, aku akan memakanmu cil. Apa cil? Baby Del, menjauh kau dariku. Sini kau cil, mulutku udah terbuka lebar nih. Kamu bisa langsung masuk ke dalamnya. Apa cil? Baby, aku membencimu. Bercanda doang cil. Dan di sini ada actionnya. Kamu udah beli belum cil? Apa cil? Kamu belum kirimin Robux. Ya udah deh, baby udah kirim tuh Robuxnya. Langsung aja dibeli cil. Oke, kita coba jump scare-nya guys ya. Apa cil? Jangan nakut-nakutin aku. Aku juga bisa berubah nih. Dia jadi catnap guys ya. Ada dua catnap dan dia menggunakan topi Santa Claus nih. Wah, lucu banget. Menurut kalian lucu nggak karakternya? Sebenarnya lucu sih guys, tapi sayang banget karakternya dijadiin karakter horror gitu kan. Oke, kita ganti karakter lagi. Di sini ada karakter cat dan kita harus bayar kocak. Ya ampun, kirain cuma sekali beli doang gitu kan. Tahu gitu tadi Mochi disuruh beli ini gitu agar beda. Ya ampun, nyebelin banget. Kirain kalau kita beli VIP-nya bakalan dapat dua, ini cuma dapat satu doang. Kena scam kita cil. Ya udah deh kalau gitu kita langsung cari aja mort-mortnya guys. Oh, di sini baby dapat satu nih cil. Apa cil? Aku dapat satu di sini baby. Oke, ini sepertinya ban-ban guys. Ini ban-ban emas yang ngoror cuy. Oh, kita akan coba mengambilnya. Ya, ini Game Pass kocak. Ini aja nih cil. Oke, kita akan coba mengambilnya. Oh, ini si Jax guys. Apa cil? Gak mau pakai? Kenapa? Kocak gak mau pakai? Keren nih si Jax. Apa cil? Soalnya dia suka jahilin Pomni. Baperan mocil. Nah, ini dia si Jax. Hai catnap. Apa cil? Gak usah menyapa-menyapa aku. Aku membencimu Jax. Hey, ini kan baby dah kocak. Apa cil? Tapi kan jadi Jax. Apa cil? Gak pengen temenan sama Jax sekarang baby dah. Ya ampun. Dari sini ada gerakannya, ada jump scare-nya. Wah, aku akan menangkapmu catnap. Apa cil? Gak pengen main dengan kamu Jax. Dan di sini ada kunci nih cil, ambil cil kuncinya cil. Oke, di sini ada pintu. Oh, mungkin gunanya kunci ini. Nah, bener banget. Kita gunakan kunci ini untuk masuk ke dalam pintu. Dan di sini ada mod. Oh, ini adalah pet set Willy guys ya. Ini dari karakter animasi Garden of Banban nih. Oke, kita akan coba menggunakannya. Ini dia guys. Apa cil? Banyak banget matanya baby. Ini karakter monster gitu cil. Dan kalau nggak salah kepalanya ada dua guys ya. Seingatnya baby deal tuh, kepalanya ada di depan dan juga ada di ekornya guys. Apa cil? So tau banget banget kan baby. Beneran cil, bener kan guys? Coba kalian komentar di bawah ya. Mocil nggak percaya soalnya. Kita masuk ke dalam ruangan ini dan di sini ada sesuatu. Oh, ini sebuah martil. Oke, kegunaan martil ini apa? Dan di sini ada tanda panah menuju gorong-gorong kah? Ayo cil, kita masuk ke dalam gorong-gorong ini cil. Kita buka dan kita masuk ke dalam. Oke, ini dia. Dan kita sepertinya harus obi guys ya. Hati-hati cil, jangan sampai jatuh cil. Apa cil? Nggak usah ngasih tahu aku baby, aku mah jago. Ya baby kan cuma ngasih tahu doang, jadi jangan sampai jatuh. Baru aja dibilangin gitu kan udah jatuh sih mocil. Sombong sih. Baby mendapatkan apa nih? Green Bunny. Wow, karakter catnap nih guys. Oke, kita akan coba menggunakannya. Ini dia Green Bunny. Apa cil, ada catnap hijau. Baby dah, kamu di mana? Hey. Ini baby dah kocak ya, malah jatuh dia guys ya. Ini baby dah kocak. Apa cil, hanya Green Bunny. Kamu nakut-nakutin aku tau. Ya ampun, kan baby pakai mortnya. Mocil kagak sadar guys ya. Ayo buruan cil, diambil cil. Nah, ini karakter kelinci gitu guys ya. Oke, apa yang terjadi? Oh, baby keluar dari gorong-gorong cil. Kamu keluar dari gorong-gorong cil. Kita lanjut lagi cil untuk mencari itu apaan kocak alien. Banyak banget monster-monster yang aneh guys ya. Oke, kita coba masuk ke dalam ruangan ini terlebih dahulu. Dan di situ ada pintu yang error-error gitu. Apa cil? Itu sepertinya pintu menuju digital sirkus baby lah. Tempat keberadaan si Kofmu. Yang bener aja cil. Dan kodenya apa ngomong-ngomong? Oke, kita coba pencet-pencet aja. Tapi gak bisa dipencet nih kodenya. Oke, kita bisa masuk. Kayaknya gak bisa guys. Dan di sini kayak ada lorong gitu. Jalan buntu. Dan ini pintu beneran gak sih? Atau pintu palsu? Oh, baby lah sepertinya tahu nih cil. Jadi pintu ini sebelumnya ada di sini cil. Tapi pintunya udah diletakkan di sini. Kayak dibongkar gitu guys ya. Dan kita menuju ke backroom cil. Di sini ada sesuatu ini apaan? Ini ada kapal. Kita akan coba ambil aja guys ya. Dan di sini ada satu morph guys. Ini apa nih? Ini ada Geralt. Oke, karakter baru kan? Sepertinya karakter dari Garden of Banban guys ya. Bener gak sih? Oke, kita coba lihat dulu si Geralt. Nah, ini dia si Geralt guys. Giginya cuma satu nih cil. Apa cil? Ompong baby lah, mirip kamu cil. Apa cil? Mana ada? Aku kan imut. Dia menyeramkan. Tapi
tompongnya mirip dengan kamu, cuy. Oke, kita coba ke sebelah sini terlebih dahulu deh, cuy. Oke, coba kalian komentar di bawah, guys. Apakah namanya bener ini Geralt? Ya, kita akan menuju ke Bojan didorong-dorong lebih video. Kocak nyebelin banget, Mojo. Dan kita meninggoy. Oke, kita coba lompat lagi. Oh, jangan kelamaan, kita berdiri di situ bisa meninggoy. Dan di sini ada gambar burung warna pink. Namanya siapa, cuy? Apa, cuy? Opi kalau enggak salah bilang. Hah, Opi yang bener aja. Opi lah. Bibi sampai lupa, guys. Sanki udah lama banget kita enggak mainkan game Garden of Banban, cuy. Oke, di sini tanda panahnya kita disuruh masuk ke dalam, guys. Oke, kita coba masuk aja terlebih dahulu ke dalam sini. Apa, cuy? Jangan kentut dong, bau kocak. Kentut dikit enggak ngaruh, cuy. Ini dia kita mendapatkan morb, guys. Dan kita bisa lewat sini sebenarnya. Oke, itu kartu apa tadi ya? Kayak serigala-serigala gitu, cuy. Oke, kita akan menggunakannya. Ini dia. Tapi kenapa berdiri kayak gini? Aneh banget karakternya. Apa, cuy? Mirip kamu serigala, Bibil. Iya sih, cuma enggak mirip jelek dia, cuy. Lihat aja nih giginya dia. Dia seperti gila gitu, guys. Dia malah kayak kanguru kelihatannya. Dan di sini ada sesuatu. Ini karakter apa? Mister Kickster. Oke, kita akan coba menggunakannya. Mister Kickster, bukannya ini ya? Oh, ini dia, guys. Dan ini dia. Apa, cuy? Apaan ini, Bibil? Telinganya besar banget. Sering dijewer kayaknya, cuy. Oh, ceritanya kita di dalam penjara, tapi bisa dibuka, bisa lewat sini. Kita enggak perlu berputar lewat sana tadi seharusnya, guys. Ya. Oh my, Momcil, lihat itu, cuy. Apa, cuy? Menyeramkan banget, Bibil. Tapi gambar kucing kan. Oh, ini karakter kucing gitu, guys. Ya. Tapi kenapa kayak manusia? Apa, cuy? Mirip kami, Bibil. Kamu jangan ngejekin aku, kamu, cuy. Ya. Oke, di sini ada morb. Ini apa nih? Ada magnet. Sepertinya ini karakter dari Garden of Banban juga, guys. Ya. Soalnya di sini banyak banget karakter dari Garden of Banban. Oh, ini mirip Banban gitu, tapi diubah, guys. Ya. Soalnya di sini ada karakter yang mirip banget seperti yang ini, guys. Tapi warnanya putih, guys. Ini seperti ban balena kalau nggak salah, bener nggak sih? Baby lupa, guys. Maafkan Baby, soalnya Baby udah lama banget gak bermain Garden of Banban. Cina ini dia. Tangannya ada 4 gitu, cuy. Horror juga, guys, ya. Dan di sana ada morb, kita akan coba pergi ke sana. Tapi ini kayaknya Obi deh. Cih, lihat situ, cih. Kita dorong, cih. Iya, jatuh kau. Apa, cih? Nyebelin banget. Oke, kita akan coba ambil. Di sini ada morb, guys. Dan ini adalah seekor anjing. Oh, dok-dok namanya, guys, ya. Kepalanya 2 gitu. Ini seperti mainan, cih. Yang ada di Toy Story itu loh, guys. Oke, kita akan coba menggunakannya. Nah, ini dia. Oh, beda, kocak. Anjing berkepala 2. Apa, cih? Anjing berkepala 1 aja aku udah takut. Ini kepalanya 2. Wuf, wuf, wuf. Waduh, ngeri banget. Dan ini belakang rusuh banget. Goyang-goyang kepalanya gini-gini. Apa, cih? Di sini ada satu morb nih, baby. Oh, ya juga, cih. Kita akan coba mengambilnya, guys. Dan ini apaan? Kabob men, guys, ya. Oke, ini dia, guys. Dan seingat Bibil, ini karakter dari Garden of Banban juga, guys, ya. Pokoknya kalau ada karakter yang ada topi ulang tahunnya kayak gini, berarti dia karakter dari Garden of Banban. Dan disitu ada satu morb lagi. Tapi gimana cara masuknya? Oh, lewat bawah sini, Cil. Lewat gorong-gorong, Cil. Dan selanjutnya kita akan naik tangga di sini. Oke, ini dia, guys. Ini adalah skipi di toilet. Apa, Cil? Sangat menyeramkan. Itu adalah G-Man, Bibil. Iya, Cil. Ini dia. Skipi di dop-dop. Yes, yes, yes. Apa, Cil? Ayo, kamu ngapain kok? Jangan diberakin dong. Apa, Cil? Hehehe, kamu kan toilet. Dasar menyebalkan nih, Mocil. Baru aja pengen nyanyi skibi di toilet, Cil, kan? Dari sini ada lubang gitu. Oh, kita nggak bisa masuk, ya sih. Cuma coretan doang ternyata. Skibi di dop-dop, yes, yes, yes. Skibi di dop-dop, nip, nip. Dan ini kantor polisi gitu. Ada morb nggak, Cil? Apa, Cil? Aku menemukan satu, Bila. Dan, Mocil, lihat sini dulu, Cil. Ini karakter Banban. Dan di sini ada kamu, Cil. Mocil, kamu kenapa di lantai? Apa, Cil? Sembarangan banget, itu bukan aku, tahu. Mirip kamu, Cil. Yang bilang mirip Mojo, coba komentar di bawah. Apakah mirip, guys? Apa, Cil? Gak mirip, tahu? Nyebelin banget. Dan di sini ada Banban, tapi wajah manusia, guys, ya. Wajah kakek-kakek gitu. Apa, Cil? Mirip kamu tuh kalau udah tua. Mana ada? Oke, ini dia morb, ya, guys. Kita akan coba ambil. Dan oh, ini yang tadi, guys, ya. Magnet Girl. Ini seperti ban balena gitu. Kita akan coba gunakan karakternya. Ini dia. Aneh banget, guys, ya. Kayak alien, cuy. Apa, Cil? Lihat sini, Bibi. Aku menemukan sebuah ruangan rahasia di mana. Kamu bisa masuk ke dalam. Wow, keren. Ini jalan tuh menuju morb yang ada di sebelah sini. Jadi kita nggak perlu melewati jembatan ini, guys, ya. Nah, ini dia. Ini apaan, guys? Oke, kita akan coba menggunakannya. Dan ini dia, guys. Ini karakter apa sih? Kakek-kakek gitu nggak sih? Oh, ini pita, guys, ya. Kirain kumisnya gitu, guys. Tangannya ada 4, kakinya ada 2, ada sayapnya juga. Apakah dia bisa terbang? Ya, nggak bisa terbang, guys, ya. Oke, guys, kita lanjut lagi. Dan tujuan kita saatnya tuh mencari karakter catnap gitu, kan. Ternyata malah kagak
kagak nemu. Dan ini warnanya berbeda gitu, Cil. Apakah ada rahasia? Oh, ada rahasianya rupanya. Oh, kita teleportasi, Cil. Dan di sini ada satu morph, guys. Kenapa gak bisa diambil? Ayo lah, Bimbing ngambilnya. Nah, ini adalah Stinky Joel. Inilah karakter dari Garden of Batman yang suka makan sampah. Apa, Cil? Sama dengan kamu dong. Mana ada kocok bilang kagak makan sampah? Kamu tuh yang makan sampah. Keselin banget nih, bocah. Oh, ini jalan rahasia di balik poster Among Us ini, guys, ya. Dan di sini ada satu morph. Gimana caranya, ya? Cuma kamu, Cil, kita dorong, Cil. Iya! Apa caranya, Belin? Jadi balik lagi nih. Oh, kita ambil mortnya. Ini si Kencil. Tanpa kita membeli game pass ya, kita bisa menggunakannya. Dan ini dia. Apa, Cil? Minggir-minggir. Aku pengen mengambilnya juga, baby doll. Oke, guys. Ini dia si Ken. Selamat datang di Digital Circus. Keren banget karakternya, guys, ya. Dan kita akan jauh menyeberang ke sini. Di situ ada satu mort. Apa, Cil? Di sana ada sebuah alat tuh, baby. Oh, itu, Cil, ya. Itu apaan? Sebenarnya kita udah mendapatkannya. Udah belum sih? Oh, ini pickaxe kayaknya. Nah, kita udah mendapatkannya. Kita ambil aja, guys. Untuk getok kepalanya mort, Cil, gitu kan. Apa, Cil? Sembarangan aja. Oh, kita ambil mort ini. Dan ini adalah catnap, Cil. Tapi versi monster, Cil. Apa, Cil? Oh, my mom, baby. Ini mengerikan. Oh, kita akan coba menggunakannya, guys. Yang mana nih karakternya? Oh, ini dia, guys. Kita akan menggunakannya. Apa, Cil? Sangat menyeramkan. Seperti kucing jalanan gitu, baby. Kucing jalanan gak tuh kata Mocil. Aku akan memakan kalian yang gak like video kali ini. Apa, Cil? Dan aku akan memakan kalian yang gak subscribe channel ini. Terima kasih, Cil. Oke, di sini kita akan coba pencet tombol ini untuk membuka portal yang ada di sini. Oh, di sini ada satu morph lagi. Oh, ini catnap juga, Cil. Dan ya, kita udah beli tadi, guys, ya. Seharusnya kita nggak perlu membelinya gitu, kan. Apa, Cil? Ajar kamu bukannya dicari dulu gitu kan. Langsung main beli-beli aja kan. Kamu juga tadi yang nyuruh untuk membeli game pass-nya. Udah diam aja, kamu udah dibeliin gitu kan. Oh, kita masuk ke dalam portalnya. Dan oh, di sini ada, oh, kira ini pomni gitu kan. Apa, Cil? Lihat apa yang kutemukan. Beli pizza. Hah, pizza. Oh, ada satu lagi tuh, Cil. Nah, ini dia. Nyam 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 nyam. Seperti ini ya, sebuah alat gitu, Cil. Dan di sini, oh, ini tuh jalan keluarnya, guys. Oke, di sana ada satu mod dan ada burger tuh, Cil. Apa, Cil? Aku minta burgernya, baby. Oke, ini dia, guys. Ini Joking Jesse, guys, ya. Ini karakter dari Digital Circus kalau nggak salah. Oke, kita akan langsung menggunakannya aja, guys. Ini dia si Joking Jesse. Apa, Cil? Kayak kadal, baby. Oke, kita coba lompat di sini. Dan ini kayaknya jalan keluar juga deh, bener nggak sih? Oke, kita coba aja, guys. Apakah ini jalan keluarnya? Ya, malah balik lagi ke sini gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Dan di sini ada move. Kita akan coba move. Oh, ternyata pizza tadi itu di sini, Cil. Dan kita membutuhkan donat nih. Ternyata makanan-makanan yang kita dapatkan tuh jadi jembatan, guys. Apa, Cil? Sini, baby. Ada donat. Oh, bener banget, Cil. Nah, kita mendapatkannya. Oke, kita meletakkannya di sini. Dan selanjutnya burger. Oke, kita berhasil sampai di sini. Dan ini adalah, oh, apaan ini? Flamingo. Ini opila. Tapi berkepala tiga, guys, ya. Oh my mom, look at this. Apa, Cil? Lucu banget, baby. Kepalanya tiga, Cil, ya. Ini bukan lucu, ini mah aneh gitu kan. Jadi mutan dia. Oke, katanya Mocha mendapatkan satu mor. Oh, di dalam sana, Cil. Oke, kita buka ventilasinya. Dan ini adalah, wow, ini apaan, Cil? Smarty Marty. Apaan Smarty Marty? Dan ini dia, oh, si alien tadi, Cil. Yang gak like video kalian akan ku makan hidup-hidup kalian. Dan kepalanya ada duri-durinya gitu. Apa, Cil? Bukan duri tuh, baby. Itu lah giginya, lihat aja mirip dengan giginya. Gitu, Cil, ya. Di kepalanya ada mulut juga, Cil. Unik banget. Oke, guys, di sini ada satu morph lagi, guys. Dan ini adalah Jingle. Apa, Cil? Kok gak dapat tempat pomir tadi, malah Jingle. Udah pakai aja, ini kan karakter dari Digital Circus, Cil. Oke, ini dia si Jingle yang sedih. Jingle yang sedih. Apa, Cil? Aku sedih nih gak dapat pom nih. Ayo, Cil, kita cari dulu, Cil. Morph into Willy. Oh, agar bisa masuk ke dalam sana, guys, ya. Apa, Cil? Kita kan udah mendapatkannya, Bil. Ha, udah mendapatkan. Oh, yang itu. Oh, iya juga, Cil, ya. Oke, guys, dan selanjutnya kita masuk. Oh, lewat sela-selanya, ya. Dan ini dia. Oh, ini adalah Zubel. Apa, Cil? Ha, mana si pom nih? Udah pakai aja dulu. Ini kan temannya si pom nih, Cil. Apa, Cil? Tolong aku, Bil. Aku terpenjara di sini. Kok bisa? Oh, kamu gunakan morph-nya di dalam sana, kocek. Jadi Willy tadi dulu, Cil, agar kamu bisa keluar. Malah terpenjara dia, guys, ya. Ini dia si Zubel. Ya, sekarang kita akan coba masuk ke dalam sini, guys. Halo. Apakah ada sesuatu di sini? Ada sebuah tombol di sini. Kita coba pencet tombolnya. Dan apa? Ada pintu rahasia terbuka, Cil. Apa, Cil? Wow, keren banget, baby. Oke, kita coba masuk ke dalam. Kayaknya nggak bisa. Kita kayaknya terlalu tinggi deh, Cil. Resi karakter, Cil. Nah, kita udah di dalam, dek. Dan apa? Kagak ada apa-apa, kocak.
Ya ampun. Oke, di sini ada satu telur, guys. Kita akan coba membukanya. Ya, kepreng apa? Coba aja tuh, baby. Find the real egg. Oh, ada telur palsu. Kita disuruh untuk mencari yang benar, guys, ya. Oke, mungkin yang itu tuh, Cil. Apa, Cil? Kayaknya itu palsu deh, baby. Masa palsu? Kita akan coba dulu, ya. Di prank, baby, dah, guys, ya. Nyebelin banget. Oke, kita coba naik ke atas sana. Seperti itu yang asli, guys, ya. Soalnya itu kayaknya lebih sulit, ya. Apa, Cil? Siapa duluan sampai, baby? Oke, kita lihat aja. Dan, ya, samaan nih. Dan kita mendapatkan si Ragata, guys. Yee. Ini dia. Kita menjadi Ragata, guys. Apa, Cil? Apa, gimana? Dan ini palsu juga telurnya. Cari aja dulu, Cil. Sabar, nikmati aja prosesnya. Dan di sini ada We Like, We Love, We Like. Kita mendapatkan Smurf Cat, guys. Ini dia. Apa, Cil? Kok serem banget, baby doll? Jadi monster kayak jadi ya, Cil. Karena berada di back rooms gitu kan. Dan Mochi mendapatkan satu morph, guys. Oh, ini Pony, Cil. Apa, Cil? Yeay. Akhirnya kamu jangan menggunakannya, baby doll. Kenapa, kocak? Apa, Cil? Gak boleh. Kenapa emangnya? Baby doll pengen pakai, baby doll mendapatkannya juga. Apa, Cil? Hah? Gak ada dua Pony, baby doll. Aku pengen jadi Pony. Ayolah, kamu mengalah. Biarkan aku menjadi Pony saja. Dan kamu gak usah menggunakannya. Ya, nyebelin banget. Apa, Cil? Yeay. Terima kasih, baby doll. Nanti aku kasih donat yang ada di rumah deh. Disokok pakai donat, baby doll. Nah, ini dia si Pony, guys, ya. Dipakai sama Mochel. Dan disitu ada satu morph tuh, Cil. Oke, kita akan coba mengambilnya. Dan inilah Bobby Beruang. Oke, kita akan coba menggunakannya, guys. Ini karakter dari catnap juga nih. Dan ini dia. Wow, sangat menyeramkan, guys, ya. Dan karakternya ada dasinya. Oh, bukan dasi, guys. Ada lope-lopenya gitu di dadanya, guys, ya. Dan menurut kalian karakter yang paling keren siapa, guys? Coba kalian komentar di bawah, guys, ya. Yang belum kita dapatkan ada ini satu. Dan juga catnip yang ini, guys, ya. Apakah ada karakter catnip yang lainnya yang belum kita dapatkan? Kayaknya tinggal dua itu, ya. Oke, kita akan coba cari lagi. Dan ini kenapa kayak sedih gitu? Apakah ada rahasia-rahasia di sini? Tapi kayaknya nggak ada, deh. Dan akhirnya kita mendapatkan catnip lagi, guys. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya baby doll dapat juga, guys. Ini dia original catnip. Apa, Cil? Lebih kerennya juga Pony. Iya, di Pony-ku. Terinfeksi, baby doll. Ih, Mochel kena pilus. Jadi tadi kita udah mendapatkan juga, guys, ya. Pony yang terkena virus nih, baby doll. Skip karena biar nggak kelamaan, guys, ya. Di sini kita mendapatkan Freddy yang sangat-sangat menyeramkan. Tapi kita lihat dulu nih si catnip. Menurut kalian gimana? Karakternya lucu nggak, guys? Lucu-lucu menyeramkan, tapi ya. Oke, kita akan menjadi si Freddy Fazbear Nightmare. Apa, Cil? Dijual nggak laku, kamu udah jadi barang rongsok. Nyebelin banget. Dan di sini kita mendapatkan Coca-Cola. Dan di sini batunya pengen minum Coca-Cola nih. Jadi, Cil, kita beri dia minum Coca-Colanya. Oke, dia meminum Coca-Colanya. Kluk, 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 kluk. Dan sini ada batu tapi versi cewek, guys. Dan dia berputar, Cil. Apa? Wow, dia kemana, Cil? Dia menghilang. Apa, Cil? Udah dikasih, bukannya terima kasih malah ngilang, baby doll. Oh, dia pindah, guys, ya. Nah, pindah di sini agar kita bisa naik ke atas. Oh, gitu. Wah, keren banget. Ada misi-misinya juga. Oh, di bawah sini ada satu morph. Apa, Cil? Aku dapat satu juga nih, baby doll. Dan baby doll tadi mendapatkan siapa, guys? Baby lupa, guys. Siapanya karakter dari Garden of Banban, guys, ya. Nah, pasangannya yang biru ini, guys, ya. Bener nggak sih? Ini karakter gajah gitu. Dan di sini ada, oh, ini si badak. Ini adalah no sorok apaan, kocak. Itu bukan nama aslinya, guys, ya. Oke, ini dia, guys, karakter badaknya dari Garden of Banban. Dan di sini kita mendapatkan si King, guys. Oke, ini dia King dan juga Pomni. Hai Pomni, aku adalah King. Dia nggak punya tangan gitu, guys, ya. Oke, kita coba lihat lagi. Di sini ada morph dan kita mendapatkan si badak tapi yang berwarna pink, guys, ya. Dan kita mendapatkan karakter yang terakhir, itu adalah Dog Day. Karakter catnap terakhir kita, guys. Dan ini dia. Mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, ya. Tentang Baby Doll dan Mochi mencari karakter-karakter catnap, guys. Dan kita udah mendapatkan semuanya, guys. Di tempat-tempat yang sangat-sangat rahasia, cuy. Sulit banget gitu ditemukan. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Dan kalau kalian suka, seperti biasa, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.